Cara membuat pie apple roti tawar. Cara membuatnya, pertama pipihkan roti tawar atau gilas roti tawar. Kemudian larutkan tepung maizena. Kemudian untuk membuat isian pie apple, lelehkan margarin. Kemudian masukkan apel yang sudah dipotong-potong dadu. Tumis sampai layu. Tambahkan gula pasir, kayu manis bubuk, setelah layu, masukkan larutan tepung maizena. Kemudian siapkan roti tawar yang sudah dipipihkan. Tambahkan isian di atasnya. Kemudian lipat. Rapikan bagian tepinya. Untuk bagian tepi bisa rekatkan dengan putih telur. Kemudian tekan-tekan dengan garpu bagian pinggirnya. Kemudian kerat-kerat bagian tengah dengan menggunakan pisau. Setelah dicetak, kemudian olesi dengan kuning telur. Kemudian panggang selama 15 menit atau 20 menit. Setelah matang, kemudian siap untuk disajikan.